Ustaz, jadi apakah laki-laki yang melihat wanita itu berdosa apabila dia lanjutkan pandangannya? Bagaimana jika ia tidak disertai syahwat? Pandangan fujaah itu pandangan yang tanpa disengaja. Ya, bukan pandangan pertama maksudnya, pandangan yang tidak disengaja. Pandangan yang tidak sengaja maksudnya terlintas. Ya, pandangan yang kedua itu adalah pandangan yang diniatkan. Bagaimana jika ia tidak disertai syahwat? Tadi apakah ada daruratnya atau tidak? Kalau seandainya tidak ada daruratnya, maka lebih baik dia tinggalkan.